Kemampuan finansial suami Bunga Citra Lestari atau BCL. Tiko Arya Wardana menjadi salah satu hal yang kerap dicibir warganet. Pasalnya Tiko berpisah dari Arina Winarto karena masalah utang dan nafkah. Kini tanggung jawab Tiko pun bertambah, yakni menjadi ayah dari 4 orang anak. Tiko diketahui harus memberi nafkah 5 juta per bulan untuk setiap anak yang diasuh mantan istri alias total 15 juta. Di sisi lain, Tiko kini juga bertanggung jawab atas kehidupan BCL dan Noah Sinclair. Padahal biaya hidup anak BCL dan almarhum Asaf Sinclair itu juga tergolong tinggi, salah satunya dari aspek biaya sekolah. Informasi terakhir menyebut Noah Sinclair bersekolah di Australia Independent School. Dilihat dari unggahan BCL pada Desember 2022, Noah sudah lulus setara SD dan akan melanjutkan ke jenjang secondary school atau setara SMP dan SMA. Dengan demikian, Noah akan memasuki jenjang year 7 to 10 di AIS Jakarta. Dilihat di situs resminya, biaya sekolah di jenjang tersebut adalah sebesar Rp353.500.000 per tahun. Namun apabila hendak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pelajarannya, maka biaya sekolah akan bertambah menjadi Rp385.830.000 per tahun. AIS menawarkan metode pembayaran per tahun atau akan dilakukan penyesuaian biaya jika dibayarkan per semester. Ditelusuri lebih lanjut, menurut kurikulum Australia, term adalah masa belajar mengajar selama 10 pekan dan diakhiri dengan libur sekolah. Di luar biaya tersebut masih ada retribusi modal dan fasilitas serta support service center masing-masing sebesar 53 juta. AIS juga menarik biaya untuk dukungan pembelajaran, aneka ragam tes kompetensi hingga layanan antarjemput. Di sisi lain, Tiko diketahui merupakan seorang wealth management di Bank Standard Chartered. Bila masih bekerja di sana, Tiko diasumsikan mendapat gaji sebesar 10 hingga 80 juta setiap bulan. Namun nominal tersebut ternyata jauh di bawah honor manggung BCL. Pasalnya pemeran Ainun dan Habibu tersebut membandrol aksi panggungnya dengan harga 500 juta sampai 200 juta. Selain itu, BCL dikabarkan bisa meraup 10 hingga 25 juta untuk sekali tampil di acara televisi. BCL juga disebut menerima honor sampai 1 miliar untuk satu judul film yang dibintangi.